Ada cili, berapa tan letak kat sini? Astaga. Aku lalu dekat Taman Flora, Batu Pahat. Aku ada perasan kedai ni, Gaprik Pak A. Saya tengok kat sini ada menu-menu gaprik. Ada ni, masak lemak kan? Ada cili api padi. Salai cili api padi. Kita ada ayam salai cili padi. Salai cili padi. Ayam. Daging. Ayam. Lele. Okey, dengan siput sedut. Siput sedut. Yang gaprik tadi ada apa kak? Ikan talapia. Ikan talapia. Ikan talapia, lele dengan ayam. Yeah. Saya nak ikan talapia. Okey, yang lemak tadi kak, saya nak dua boleh kak? Jadi saya nak siput sedut satu. Okay. Berapa ringgit kak? Siput sedut kalau ala kad RM10. RM10 siput sedut, satu mangkuk eh? Okey, yang tu saya nak daging satu. Okey. Okay. Air. Ngombe, ngombe. Okay, ngombe apa kak? Minum. Oh, minum. Orang ramai ambil green tea ataupun Thai tea lah. Thai tea lah. Thai tea ni Thai punya kak? Betul. RM5 kan? Guys, aku dah order, jap lagi kita makan. Ada cili, berapa tan letak kat sini? Astaga. Harga RM15, apa yang korang dapat? Dia bagi seekor ikan talapia dengan cili ataupun cabai yang kat atas ni, banyak. Aku tahu aku minta sikit di cili. Sop ceker dia bagi kat sini, nasi, tahu, tempe, adalah sini kobis, timun, siput sedut, masak lemak, cili padi, harga RM10. Nampak macam pedas kan sebab kita tengok sini dekat luar dia ada lada-lada semua kan. Dan yang terakhir, korang tengok ni, daging salai masak lemak cili padi. Wah, harga RM13. Dah lapar dah ni. Tapi aku tinggi nak rasa masak lemak sebab aku kan orang Palong. Wah, masak lemak. Masak lemak dia, masak lemak Johor lah. Mana-mana lebih kurang je sebenarnya. Mungkin cara masak je. Nasi geprek talapia. Manis. Uish, cili dia. Aku weh nak makan ni. Kau tengok cili dia lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buang sikit lada ni. Pedas weh. Kalau korang tak suka pedas, ambil sikit lah lada ni. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, daging salai. Daging salai, lemak cili padi. Ini ada batang serai semua ni, memang cukup lah dia punya rempah-rempah dia ni. Memang pedas. Spicy. Ini dia. Sambal geprek. Masak lemak siput sedut ni. Yang ni harga dia RM10. Dah lama tak rasa masak lemak siput ni layan. Masak lemak ni kita kena makan dengan tangan lah. Okey, daging masak lemak, sambal geprek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan talapia RM10 ni, banyak sangat ni. Five minutes later. Kita ambil kuah dia ni. Yang best kat sini masak lemak dia first adalah pedas. Lepas tu kuah dia kalau korang tengok ni, kuah dia pekat. Lada dia banyak ni, merah-merah ni, memang pedas lah. Kalau korang penggemar makan pedas, inilah tempat dia. Daging salai dia ada keunikan dia. Korang nak rasa masakan orang kampung lah, orang Seri Medan yang masak ni eh. Orang Jawa punya masakan ni, datanglah sini. Okey, aku nak sambung makan balik. Assalamualaikum.